Kejaksaan Agung telah menetapkan Harvey Bui sebagai tersangka kasus dugaan korupsi timah. Tersangka selama ini dikenal sebagai sosok pengusaha yang tajir. Lantas dari mana saja sumber kekayaan yang dimiliki suami Sandra Dewi tersebut? Dikutip dari bangkapos.com, Harvey merupakan seorang pengusaha batubara. Ia disebut-sebut menguasai tambang batubara di Bangka Belitung yang tak lain merupakan kampung halaman sang istri. Salah satu perusahaan yang dijalankan Harvey yakni PT Multi Harapan Utama. Ia menjabat sebagai presiden komisaris di perusahaan batubara tersebut. Harvey juga disebut-sebut memiliki saham di 5 perusahaan batubara lainnya, yakni PT Refine Bangkatin, CV Venus Inti Perkasa, PT Tinindo Internusa, PT Sarwiguna Bina Sentosa, dan PT Stanindo Inti Perkasa. Baik Harvey maupun Sandra Dewi tak banyak mengumbar kehidupan pribadinya. Namun pasangan tersebut dikabarkan memiliki berbagai fasilitas mewah, mulai dari mobil mahal hingga jet pribadi. Dalam kasus yang menjeratnya, Harvey diduga berperan sebagai akomodir. Ia mengakomodasi perpanjangan tangan PT RBT untuk kegiatan penambangan timah ilegal. Harvey sendiri menjadi tersangka ke-16 dalam kasus yang merugikan negara sebesar 271 triliun ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.